Semoga sukses. Bravo Timnas Garuda. Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lilia Pictures. Teman-teman di sana apa khabar? Seperti biasa Bang Lee tidak lupa untuk doakan teman-teman agar sentiasa berada dalam keadaan yang baik, sehat dan gembira di samping keluarga yang tersayang. Bagi yang baru saja tersinggah ataupun menonton video reaction channel Lilia Pictures ini, sudilah kiranya untuk menekan tombol subscribe dan juga loceng sebagai tanda dukungan kepada Bang Lee. Semakin panas, semakin hangat, semakin mendebarkan guys. Kali ini Bang Lee ingin mengajak teman-teman untuk menonton jadual dan waktu perlawanan antara Timnas Indonesia bertemu Bahrain. Jadi tanpa basa-basi, jom follow Bang Lee, kita tonton video ini. Let's go. Kompas.com guys. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Bahrain National Stadium pada Kamis 10 Oktober 2024 dengan kick off pada pukul 11 malam waktu Indonesia 11 Barat. 11 malam waktu Indonesia Saat Barat. Ini, jangan lupa, oke. Berada di posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 2 poin. Sementara Bahrain unggul 1 poin di peringkat ketiga Bahrain dengan 3 poin hasil dari 1 kemenangan dan 1 kekalahan. Masih ada peluang Timnas Indonesia. Situasi ini mencerminkan ketatnya persaingan di grup tersebut dengan Jepang memimpin dengan 6 poin, diikuti Arab Saudi dengan 4 poin, yang Jepang, sementara menguasai 2 tiket langsung menuju Piala Dunia 2026. Iya. Grup yang susah sekali ya. Timnas bertekad meraih poin. Mengingat sabar menonton malam ini guys. Timnas Indonesia bertekad mempertahankan tren positif setelah berhasil mencuri poin melawan tim-tim kuat. Benar. Pada dua laga awal, skuad Garuda mampu menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 serta mengimbangi Australia dengan hasil seri. Iya. Kehadiran dua pemain naturalisasi baru, yakni Miss Berger dari Twente dan Eliano Reinders dari Pechula, semakin memperkuat keyakinan Timnas Indonesia untuk mencuri poin di laga tandang melawan Bahrain dan China pada 15 Oktober 2024. Adapun Berger dan Eliano telah menjalani proses naturalisasi yang disahkan oleh FIFA untuk memperkuat Timnas Indonesia. Sudah naturalisasi guys. PSSI Erick Thohir Bapak Erick Thohir agar timnas tetap fokus dan realistis dalam menghadapi tantangan berat di grup ini. Mantap. Menurut Erick Thohir, dengan hadirnya Hilger dan Eliano, target timnas adalah meraih poin di Bahrain dan China. Hilger dan Eliano memberi impak. Erick Thohir berharap timnas bisa mengumpulkan 15 poin dalam 10 pertandingan di grup C. Insya Allah. Ia juga menegaskan, Indonesia harus tetap berjuang keras untuk menjaga tren meraih poin. Ya, benar. Sang Ketua Umum PSSI juga berharap dukungan supporter Indonesia di Bahrain dan China bisa memberikan semangat lebih bagi Timnas Indonesia. Selepas Bahrain akan berlawan dengan China. Jadwal lengkap pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan China. Yap. China 15, tanggal 15 Oktober ya. Okey, awal dikit. Yang ini, malam ini jangan lupa guys. Jam 11 malam. Terima kasih Kompas.com. Berita yang terkini dan sahih. Antara Timnas Indonesia lawan Timnas Bahrain pada malam ini, 11 malam waktu Indonesia Barat katanya. Di Malaysia akan menonton juga insyaAllah melalui streaming ataupun sumber-sumber yang boleh dipercayai dan yang tak sabar bagi ingin menontonnya. Okey, sama-sama kita ayuh Ultras Garuda, jangan lepaskan peluang ini di Bahrain. Stadion Bahrain pun sudah ramai penyokong-penyokong Ultras Garuda, tapi yang di luar stadion yang berada di seluruh dunia terutamanya di Indonesia mempercaya penyokong ataupun Ultras tetap setia bersama menantikan saat-saat dan detik-detik yang bersejarah. Harus menang, wajib menang. Timnas Indonesia perlukan 3 poin menentang Bahrain malam ini. Jadi guys, jangan lupa malam ini 11 malam saksikan perlawanan Timnas Indonesia bertemu Bahrain
Piala Dunia 2026. Insya Allah, semoga sukses. Bravo Timnas Garuda. Sampai sejauh ini, jika teman-teman mempunyai sebarang komentar, sebarang informasi yang ingin dikongsikan bersama, share dulu kami. Kita bincang tentang bola yang positif, tidak ada salahnya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video Indonesia yang datang di channel Lilia Pictures. Salam sayang dari Lilia Pictures, channel video Indonesia pilihan Anda. Assalamualaikum. Bye-bye guys.